Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay. Hari ini, saya Dr. Waizal. Hari ini saya nak share pasal satu perkara yang ramai juga orang tanya bila dia orang telefon. Apakah jenis bius yang diberi kepada pesakit ataupun klien yang datang untuk bersunat? Untuk pengetahuan semua, selalunya sunat ni dia satu prosedur surgery yang kecil lah, kita panggil kecil dan ringkas. Jadi dia tak perlukan bius seluruh badan, kita tak perlu tidur. Jadi bius tu hanya diberi pada kawasan kemaluan sahaja. Jadi kenapa kita beri bius pada kawasan kemaluan? Sebab kita nak kawasan itu sahaja yang rasa kebas, supaya ia memudahkan untuk doktor ataupun tukang mudim untuk sunat lah. Jadi you tak rasa sakit lah. Cumanya walaupun dikatakan bius ni akan menyebabkan rasa kebas, tapi sewaktu kita bagi bius tu, you still akan rasa sedikit sakit lah. Macam kena gigit semut. Selalunya budak-budak yang di bawah 12 tahun, kalau yang kuat, dia takkan nangis ke atau dia takkan teriak ke. Tapi kalau budak kecil tu memang sakit dia boleh tahan jugalah. Jadi selalunya kita akan bagi ubat kita panggil local anesthetic ataupun ubat bius tepat, namanya Lignocaine. Ni. Lignocaine hydrochloride 2%. Jadi kita akan draw, ambil ubat tu, masukkan dalam sirin macam ni. Selepas kita cuci kawasan kemaluan, ada beberapa point yang kita akan bagi untuk kita panggil blok saraf sakit yang supply kita punya kawasan kemaluan zakar tu lah. Jadi selalunya kita akan bagi, contoh ini kita punya batang zakar, kita akan bagi dua di atas, satu kiri, satu kanan dan satu di bawah. Tu dua. Dia akan cucuk lah macam tu. Jadi sekiranya perlu kalau katakan dia masih lagi sakit, kita akan bagi keliling lah sebelah kiri dan sebelah kanan macam tu. Jadi ini akan menyebabkan kawasan penis kita akan rasa kebas dan ia akan memudahkan untuk prosedur sunat tu dijalankan lah. Dan selalunya kita untuk kalau ikutkan guideline WHO, dia memang ada dosage-dosage yang selamat lah untuk kita beri kepada pesakit mengikut dia punya berat badan. Yang itu tak perlu tahu, tak risau. Cuma sekiranya anda seorang peminum alkohol yang tegar ataupun baru minum alkohol 24 jam sebelum datang untuk bersunat, ada susah sikit. Sebab ada kebarangkalian ubat yang kita akan bagi ni memerlukan dosage yang lebih tinggi. Sebab alkohol dalam badan tu dia mengganggu apa tu ubat local anesthetic ni untuk berfungsi lah. Jadi memang sebab tu selalunya saya nasihatkan untuk orang dewasa yang nak datang untuk sunat, kena elakkan daripada minum alkohol sekurang-kurangnya 24 jam sebelum datang, supaya ubat yang kita bagi, especially local anesthetic ni, kita tak bagi terlampau banyak untuk blokkan rasa kebas tu. Jadi itu sajalah. Selalunya ubat bius ni akan tahan dalam tempoh 1 jam hingga 2 jam lah macam tu. Jadi sebab prosedur tu berjalan dalam setengah jam, 45 minit macam tu. Maksimum pun 1 jam. Dan bius tu tahan dalam 1 jam hingga 2 jam. Jadi lepas 2 jam macam tu, kita akan bagi ubat apa tu? Ubat makan lah, tahan sakit, ubat antibiotik, ubat bengkak. Yang tu kita akan cerita besok. Besok. Pasal ubat yang kita akan bagi. Di hari ni, itu saja pasal bius. Jadi, semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa soalan, tulis dekat bawah atau SMS kita atau WhatsApp. Sekarang kita ada WhatsApp, boleh WhatsApp. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.